Bosku Good People. Selamat datang di Rezeki Dadakan Net TV. Selalu berkah. Bos, apa kabar? Mantap. Sekarang ada satu janji yang kita belum tepati nih, yaitu beli rambut keramas. Supaya di sini Net TV berkah selalu ya. Acara yang nggak ada settingan sama sekali, bos. Apa yang kita kasih, kita harus kasih. Salon yang keramas itu lo masih inget gak episode yang ini nih? Bu, ya. Saya masuk boleh? Masuk sini. Boleh nggak? Boleh. Ibu kerimbat saya sahur ya. Ini udah berapa lama nggak ganti nih? Ada 20 tahun. Masa? Iya. Boleh juga nih ganti nih, mau nggak? Hah? Banget. Bener nih. Semuanya ganti bangku udah pada lewat. Dia ternyata ininya kurang bagus. So ternyata tuh kemarin kalau misalnya diginiin bawa no. Kita beliin yang bagus ya. Insya Allah nih mudah-mudahan. Oh biasanya ini tuh di pasar baru. Iya. Boleh kita lihat ya. Yang penting kita usaha dulu. Iya. Oh iya cuma dua lagi tapi bu. Iya bener ibu. Jadi sekarang kita kasih uangnya aja ke ibu atau nanti kita ke pasar baru ya. Nah sekarang saya belinya belum. Assalamualaikum. Mana ibu? Oh keluar ya. Oh tidur. Apa-apa bu, lagi tidur bu, saya ganggu. Karena emang kita nggak diduga-duga ya. Selalu namanya itu rezeki dadakan. Bu udah cari tahu harganya bu? Berapa? Kalau yang itu 3.100. 3.100. Yang bagus. Saya beliin aja ya, 3.100 ya. Nah, yang bagus dong, jangan malu-maluin. Masa rezeki dadakan? Di sini bu, rezeki dadakan masih ngasihnya jelek bu. Alhamdulillah ya. Jadi dong harus. Janji itu harus ditepatin kalau saya ngajarin Kiano Kenzo. Coba dihitung dulu. Beneran nih Mas Bayu? Enggak juga sih sebenarnya. Balikin sih abis ini nih, abis cut. Kaget saya. Hah? Jadi kaget. Kok kaget? Ya Allah. Kan udah janji. Enggak, kirain mas. Ya, namanya konten ya? Kan, enggak, kira-kira namanya rezeki. Yaudah kalau misalkan jadi atau enggak? Alhamdulillah, kalau enggak ya. Datang dulu. Coba dihitung dulu, konten ya. Kalau saya kemarin tuh ke Bali, aduh saya tuh muter-muter. Jadi kadang-kadang enggak bisa langsung besoknya. Ini tuh dari Rezeki Dadakan Net TV Berkah. Alhamdulillah, ya Allah. Jangan lepas, nanti lupa hitungannya. Belum. Tiga juta ya? Tiga jutanya. Ini clear. Nah, ini mulai bener nih. Nah, kok tadi bilang 3 juta? Gak dihitung berarti sama dia ya? Cuma gini-gini doang. Nih, ini berapa nih? Berapa? 3 juta. Ya. Ada ongkirnya atau enggak? 3,1 kan ini? Belum tahu ya. Ongkirnya pasti ada. Ongkirnya kalau yang gede-gede itu biasanya kalau misalkan dari tokonya bisa enggak bayar, tapi misalkan bukan dari toko mahal. Bener enggak? Enggak, bener kan saya? Pinter ya? Pinter banget, Mas Bayu. Jangan sampai ngebebanin. 60.000. Ya udah nih. Ini satu nih, ya. Kapan ada? Saya mau lihat. Kalau udah ada sih. Kabarin ya. Kabarin. Oke, okay, sama-sama ya. Rezeki dadakan, semoga makin berkah. Amin insyaallah. Ya, semakin sukses. Amin insyaallah. Amin. Dan rumah tangganya Mbak Paula. Amin. Semakin samawa ya. Amin. Amin. Anak-anak sehat semua, sukses selalu. Makasih loh. Ya. Makasih ya. Sama. Makasih doanya. Pak, lemes enggak puasa? Puasa. Puasa ya. Oke okay deh. Kalau gitu saya tungguin barangnya nanti di WhatsApp ke ini ya, ke sini ya. Oke deh, saya muter lagi ya. Dulu lah foto dulu kita. Nah, boleh, yuk. Nanti dulu apa? Kan udah foto nanti kemarin.
Kan sekarang belum. Oke. Ibu, sehat selalu ya. Iya, Pak. Iya, makasih banyak ya. Sama-sama, sama-sama. Makasih Net TV atas rezeki dadakannya. Semoga makin berkah, sukses selalu. Oke, Bosku, ini tayangan akan lama ini karena kita nunggu ya. Nunggu barangnya datang. Pokoknya rezeki dadakan no settingan, Bos. Sorry ya. Semuanya apa adanya. Let's go, kita sekarang muter-muter dulu. Kita juga berbagi, kita juga ketawa-tawa. Pokoknya acara ini lengkap jadi satu. Rezeki dadakan hanya di Net TV. Let's go. Halo Bosku, mantap banget hari ini. Biasa. Ngerti dong kalau udah jalan-jalan nggak jelas ini, bro, bro. Dalam sini kali ini ya? Oh, batas wilayah kita nih. Nah, ini ada nih. Hah? Kontrakan kecil-kecil. Kita lihat aja ya. Siapa yang bisa kasih makan gue? Seru ya kalau gini, Bosku. Sahur ini, tapi gue jadi, wah tuh ada orang, tapi gue jadi ini, kagak pernah sahur sama Paula. Paula, wah banyak banget ibu-ibu. Mama, Dek, assalamualaikum, sehat. Alhamdulillah sehat. Kenal nggak sama saya? Kayaknya kenal deh. Hah? Hah? Ini penggemar sinetronnya situ. Masa? Bener nggak? Hobinya tidur. Tidur keluar nonton TV. Nama saya siapa? Pak Ingwa. Eh, kok tahu? Nah, katanya nanya gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bu, sehat ya? Udah sahur? Udah, ini habis sahur, Bu. Habis sahur? Oh, di mana rumah Ibu? Iya, kontrak di sini. Hah? Oh, kontrak, Bu? Iya. Udah pada sahur? Iya, alhamdulillah. Saya belum sahur. Sahur. Di mana? Rumah siapa? Ini anak saya. Oh, anak. Iya. Ada sahur? Pakai mie. Pakai mie. Saya pakai mie menakit. Mie apa? Ya, goreng. Lama-lama orang bingung mau nyari sahur ya udah. Lama-lama gini kan, tiap hari mikirin sahur. Bingung kan? Nah, oh, ini keluarga? Iya, anak sama. Oh ya Allah, emak, anak, cucu, ya. Eh, iya, ini emaknya itu. Hah? Oh bukan. Ini sama ini. Oh ini sama ini aja. Mie goreng enak nih. Hah? Asik gak? Mak, saya sini dong. Iya iya. Bu, mau sahur, Bu? Hah? Baik, Bu, gitu. Udah kapan terakhir ke Bandung? Enggak pernah ke Bandung. Hah? Enggak pernah. Mau enggak? Sekeluarga ke Bandung. Hah?